Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses penggantian coolant temperature sensor pada mobil Aventador. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, oke? Ayo. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan: coolant temperature sensor 2 piece 5 juta rupiah, jasa ganti coolant temperature sensor 1.600.000 rupiah. Jadi totalnya hanya 6.600.000 rupiah saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Nah, inilah bentuk dari coolant temperature sensor. Fungsi dari sensor ini membaca temperatur radiator yang ada di mobil Aventador. Sensor ini di mobil Aventador ada dua, masing-masing di tengah bagian depan engine dan tengah bagian belakang engine. Untuk menggantinya lumayan butuh waktu, karena memang gak gampang, harus bongkar intake. Kalau sensor ini bermasalah, bisa mengakibatkan engine overheat, karena radiator fan bekerja berdasarkan informasi dari sensor ini. Jika sensor ini ngaco, maka radiator fan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Thank you.
demikianlah proses penggantian coolant temperature sensor pada mobil Aventador. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa mengunjungi website kami atau bisa telepon WA ke nomor yang ada di sini. Saya Reza, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di Supercar ID atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.